Pemirsa Khazanah, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 108. Suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada seseorang, doa apa yang engkau baca di dalam solat? Orang itu pun menjawab, saya membaca tahiyat, lalu mengucapkan, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Saya memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari siksa neraka. Saya tidak pandai meniru dengungan Anda dan tidak pula dengungan Mu'az. Kemudian Nabi SAW bersabda, tentang permohonan surga dan permohonan perlindungan dari neraka itu jugalah dengungan kami. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam kesempatan lain, beliau juga pernah mengajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha sebuah doa yang berbunyi, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ya Allah, hamba memohon kepadamu surga dan segala perkataan atau perbuatan yang mengantarkan kepadanya. Ya Allah, saya juga berlindung kepadamu dari neraka serta segala perkataan atau perbuatan yang mengantarkan padanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dari Aisyah. Demikianlah, memohon surga dan perlindungan dari siksa neraka adalah jalan hidup para Nabi Allah, utusan Allah, seluruh wali Allah, serta ahli surga terdepan dan ahli surga dari golongan kanan. Meminta surga dan perlindungan dari neraka juga tidak bertentangan dengan mengharapkan ridha Allah. Banyak ayat yang menyatakan hal itu. Misalnya, Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 119. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 8. Lihatlah betapa keberhasilan meraih surga disejajarkan dengan tergapainya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khazanah, berakhir sudah tayangan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.